Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah, saya mau memanen bawang dayak yang saya tanam di halaman rumah di pot. Ini bawang dayaknya yang sampingnya saya tanam sayuran paria, bawahnya manggis, sama yang di ember ini terong. Ini bawang dayaknya, cuman mau manen yang sebelah sana aja dulu. Ini tanaman sayuran cesim, alhamdulillah tumbuh subur walaupun pakai pot seadanya. Bagian udah saya panen. Kita ambil pesunya dulu. Ini bawang dayaknya yang mau dipanen. Bawang dayak ini emang nggak bisa buat masak. Kegunaannya, khasiatnya untuk obat herbal. Saya sengaja membudidayakannya karena bawang dayak ini khasiatnya luar biasa. Saya sendiri punya penyakit asam lambung makronis, sembuhnya ya pakai bawang dayak ini. Tapi karena Allah, apa karena Allah mati hidup itu Gusti Allah yang menentukan, Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, ini tanaman sayurannya, kita geserkan dulu. Begini nanam dalam polybag apapun, kita bisa diusir geser kemanapun kita mau. Coba pegang dulu, kita geserin tanaman sayuran cesimnya. Bawang dayak ini khasiatnya luar biasa dan membudidayakannya sangat mudah sekali. Tanah apapun dia tumbuh. Cuman perbedaannya kalau kita pakai nanamnya pakai kompos, pakai tanah gembur sama kotoran hewan, entah kotoran sapi, entah ayam, entah kambing, pertumbuhannya luar biasa cepat. Ini umur 3 bulan. Kalau di tanah biasa dia 6 bulan 7 bulan baru ukuran udah keluar bunga kayak begini. Patokannya bawang dayak ini udah keluar bunga, dia udah bisa dipanen. Peranakannya udah banyak. Sangat mudah nanamnya, tanah apapun dia tumbuh. Kita coba, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nanamnya digoyang-goyang dulu biar tanahnya dia turun. Nah, ini dia. Banyak sekali, alhamdulillah.
Nah, anak-anakannya sangat banyak sekali. Nanamnya pakai kompos, kita manennya sangat mudah sekali, bersih dia, nggak ada tanahnya. Ini kalau yang ini, tanaman ini dia anggur Brazil, dia tumbuhnya buahnya di batang, kalau istilah namanya ya putih caba, kalau bahasa Indonesianya anggur Brazil. Kalau anggur biasa yang merambat di atas, buahnya tumbuh di batang. Alhamdulillah, walaupun 4 tunas, tapi peranakannya alhamdulillah tumbuh subur. Alhamdulillah bawang gayak ini emang nggak bisa untuk masak, tapi untuk obat herbal. Entah asam urat, entah kolesterol, entah gula, entah asam lambung. Alhamdulillah, pakai bawang gayak ini, karena Allah, saya sendiri, alhamdulillah, sembuh. Caranya, bawang gayak ini, satu, kalau emang kita kuat pahitnya, lebih bagusnya kita langsung makan. Tapi kalau kita istilahnya nggak kuat pahit, cukup diseduh, misalnya satu siung ini kita iris cuci yang bersih, diiris 2 gelas, jadi 1 gelas diminum, dia tidak terasa pahit, tidak terasa bau. Cuman kalau lebih bagusnya dicuci langsung dimakan, cuman pahit, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Di tenggorokan ini 2 jam 3 jam masih anget. Saya contohin gini. Kita cuci dulu. Kebetulan ada air. Bak kolam. Ini udah cuci bersih. Kita potong akarnya yang kotor, kita buang, sisain yang agak muda gini. Kalau emang Anda kuat, dimanapun Anda berada, makannya seperti ini. Di tenggorokan 3 jam masih hangat, asam lambung tewas. Karena Allah, kenapa? Karena Allah, mati hidup sembuh enggaknya karena Allah. Kita manusia hanya berusaha ikhtiarnya rehat, yang menentukan Allah yang di atas. Ini tinggal mecah aja, tinggal nyuci. Nanamnya sangat mudah, sudah saya katakan dari tadi. Bawang merah ini tanah apapun dia tumbuh. Cuman perbedaannya kalau tanah kompos 3 bulan udah seperti ini, kalau tidak ada kompos 6 bulan 7 bulan dia baru seperti ini. Mau di tanah biasa, di kulit biasa, dia alhamdulillah tumbuh subur. Sekian dari saya. Semoga video ini, tayangan ini menjadi inspirasi Anda di rumah, dimanapun Anda berada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.